lulus uji, bukan lulus uji, lulus dalam pengimplementasian kurikulum 2018. Dan untuk anggaran 2018, kami mohon seluruh sekolah melalui pengawas, dan lagi seluruh sekolah yang belum melakukan aplikasi atau penerapan kurikulum 2018 untuk mengajukan pengusulan ke dinas pendidikan. Nanti kami seleksi, kami verifikasi, kami validasi sekolah, karena ada sekolah yang sudah kami berikan bantuan, khususnya kami rekomendasikan untuk KT13, tapi ada yang belum angkat, maka kami akan melakukan pengajian ulang. Itu saja kami, jadi Bapak Ibu kepala sekolah mohon, apabila karena apabila sampai tahun 2019 Bapak Ibu belum pakai sedikit catatan sedikit belum mengusulkan, mengajukan sebagai pelaksana kurikulum 2012, maka akan harus melakukannya dan mandiri. Kalau mandiri Bapak dokumen sendiri ya, bukan dokumen dinas pendidikan. Saja. Barangkali selamat sekali, terima kasih atas hadirannya. Mudah-mudahan rumah kita memberikan kebaikan dan kemudian kemajuan, dan juga kita menjadi pelaksana pendidikan yang aman. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.